الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدم نفع في علوم في دارين آمين وينوي به شكرا dan niat ia wayan wiyak dan niat ia orang yang belajar bihi dengan ngajinya itu belajar ilmunya asyukra akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya ala nikmatil akli atas nikmat akal yang Allah berikan. Jadi ngajinya dia bersyukur nikmat akal yang Allah sudah berikan. Wasi'atil badani dan sehat badannya. Dia terima kasih sama Allah dikasih badan sehat dia ngaji. Wala yanuya bihi iqbalan nasi dan dia tidak niat dengan mencari ilmunya itu akan ya menghadap orang-orang. Jadi niatnya bukan supaya orang banyak menghadap sama dia, bukan. Tak orang-orang pada datang sama dia berduyun-duyun, berbondong-bondong, bukan karena itu. Walas tijlabah hutami dunia dan juga bukan menarik harta benda dunia, bukan. Cari ilmu biar banyak supaya duitnya banyak, harta bendanya banyak, dunianya banyak. Wal karamata inda sultani wa ghairi dan juga bukan diniat itu karena ya apa kemuliaan akan kemuliaan di sisi penguasa dan lainnya bukan karena itu ya. Bukan karena supaya dimuliakan kepada ya oleh penguasa bukan. Ini dunia pengen dimuliain sama penguasa, pengen dimuliain. Itu dunia. Jelek. Tapi kalau enggak kepengen kemudian dimuliakan enggak apa-apa. Enggak kepengen dimuliain sama penguasa, tapi penguasa muliain ya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan merengek-rengek kepadanya. Apalagi mencari-cari jabatan kepadanya sampai-sampai berubah hukum dan sampai itu begitu. Kita rubah hukum kita tadinya haram jadi halal ya gara-gara apa? Gara-gara pengen supaya dimuliain sama penguasa. Apalagi sampai pengen dapat jabatan, pengen dapat uang banyak, apalagi jangan sampai seperti ini. Ini yang dimaksud dengan ulama su. Ini dia. Dekat-dekat ulama, dekat-dekat ya ulama, dekat-dekat pemerintah pengen supaya itu. Jangan sampai begitu. Yang bagus ulama adalah yang bisa menasihati penguasa. Benci melaknat juga jangan. Jadi yang bagus adalah mengayomi. Sehingga nanti dengan demikian ulama yang menjadi mulia, mempunyai karisma. Qala Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu taala berkata Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, "Law kana an-nasu kulluhum 'abidi
jikalau ada manusia seluruh mereka itu adalah hamba-Ku, budak-Ku, la'ataktuhum, maka Aku akan bebaskan mereka. Wa tabarraktu, dan Aku berlepas diri, an wala'ihim, daripada wala mereka, daripada Aku menjadi asobah mereka, daripada Aku menjadi ahli waris mereka. Wala begitu nanti kalau umpama itu budak ya, ya meninggal dunia ntar ya, walanya siapa gitu ya, yang akan menjadi warisannya, ahli warisnya. Dia enggak ada anak-anaknya, enggak ada umpama. Kata beliau begitu, andai kata manusia semuanya budakku, Aku akan bebaskan mereka, dan Aku berlepas diri daripada wala mereka. Dibebasin dan berlepas diri daripada wala mereka. Wa man wajada lazatal ilmi, dan siapa saja mendapat, yang telah mendapati kelezatan ilmu, wal amali, dan amal bihi, dengan ilmu itu, qallama, maka sedikitlah, yarghabu, dia gemar, fi ma'indan nasi, pada apa yang di sisi manusia, bahkan boleh jadi enggak gemar, boleh jadi kagak gemar, enggak suka apa yang ada di manusia. Kalau udah senang ama ilmu dan amal, enggak senang tuh. Orang-orang senang pergi ke sono, pergi ke sini, dia enggak senang. Dia senangnya apa? Ngaji aja. Senangnya ngaji aja. Orang kalau udah senang mengaji, masya Allah, walaupun kondisi bagaimanapun, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah, yang sulit jadi mudah sama dia mah. Udah pengen ngaji aja, yang sakit jadi sembuh, terasa sakit. Tapi kalau udah senang ngaji, kan ente sakit, ya udah senang susah ya. Orang kalau udah seneng begitu. Nikmatnya ilmu, nikmatnya amal. Ada orang gak ngaji lantaran sesuatu, setelah udah lewat dia gak ngaji, kesel, sedih, dia pukul-pukul tuh ya, bangku tempat dia duduk bermalas-malas, dipukul bangkunya. Tembok tempat dia bersandar, dipukul temboknya, saking apanya, saking keselnya. Tuh bangku, tuh tembok yang membuat dia jadi malas bersandar di situ. Kesel dia, sedih dia. Itu berarti dia telah mendapati manisnya ilmu, manisnya amal. Sedih, enggak bisa ngaji. Ansadana Syekhu Imamu Al-Ajalu Al-Ustazu Qawamuddin Qawamuddin, ada yang baca begitu ya, Hammad bin Ibrahim ibni Ismaila As-Sofar Al-Ansari Al-Ansari Imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu taala syi'ran, telah menasihatkan kepada kami oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal yang agung Ustaz Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansari, mengimlakan kepada Abi Hanifah rahimallahu taala akan sebuah syair, man talaba ilma, man talaba ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rusali, man talabal ilma lil ma'adi, siapa saja yang menuntut ilmu, lil ma'adi, untuk tempat kembali yaitu akhirat, faza, maka dia beruntung, bifadlin minar rusadi, dengan mendapati keutamaan daripada petunjuk. Jadi kalau kita mencari ilmu untuk akhirat, maka kita akan mendapati keutamaan petunjuk.
Jadi kalau kita ngaji cari ilmu benar-benar untuk akhirat, ntar sama Allah dikasih petunjuk. Mudah semuanya. Gampang semua. Maka oleh karena itu lurusin kita punya niat, jangan karena yang lain-lain. Karena Allahnya. Enggak ada yang lain-lain. Murni karena Allah, enggak ada yang lain-lain. Ntar Allah kasih petunjuk, mudah aja. Yang susah jadi gampang. Yang sulit jadi mudah. Ya. Ya, sulit itu udah pasti ada, cuma jadi mudah itu. Enggak ada sesuatu yang gampang, semua sulit. Kemudian dimudahkan oleh Allah. Yang jauh jadi dekat, yang tebal jadi tipis. Yang rasanya enggak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Allah kasih. Faya maka wahai li khusrani talibihi, bagi kerugian orang yang menuntut ilmu. Linaili faddin minal ibadi, karena untuk memperoleh keutamaan daripada hamba-hamba. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk memperoleh keutamaan hamba-hamba, yaitu pengen cari dunia, maka orang ini bakal khusran, mendapati kerugian. Cari ilmu untuk mencari harta benda dunia, maka dia bakal mendapati kerugian. Nah, jangan sampai itu kita demikian. Jadi bakalan rugi mencari ilmu karena dunia. Istiqomah dengan pendirian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain-lain. Karena Allah. Kita cari ilmu karena Allah, enggak ada yang lain-lain. Murni hati kita karena Allah. Allahumma illa idza talabal jaa lil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa tanfidzil aqi wa izazid dini la li nafsihi wa hawa. Allahumma illa, kecuali idza, apabila talabal jaa, dia menuntut akan pangkat itu, lil amri, demi ya, untuk, karena ya, amar ma'ruf nahi munkar, ingin memerintahkan kebaikan, ingin mencegah kemunkaran. Jadi apa? Dia masuk kepada pemerintah, ke pemerintahan dia masuk untuk supaya apa? Supaya bisa amal ma'ruf nahi munkar, wa tanfidzil aqi, dan melaksanakan kebenaran, wa izazid dini, memuliakan agama. Karena itu, la li nafsi, bukan karena nafsunya, wa aw, dan awaknya, bukan. Fa yajuzu, maka itu dzalika, maka itu boleh. Bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari. Tapi kata beliau, dengan sekedar fa yajuzu dzalika, maka boleh demikian itu, bi qadri, dengan sekedar ma, sesuatu, yuqimu, yang dapat menegakkan, ya, bihi, dengannya, dengan suatu itu, al amro bil ma'ruf, perkara, ya, perintah kebaikan, dan wanahya anil munkar, mencegah dari kemunkaran. Jadi dia masuk ke pemerintahan itu sekedar itu aja. Jadi sekedar itu, dia masuk ke dalam pemerintahan sekedar itu. Jadi misi, visi misinya itu adalah untuk amal ma'ruf nahi munkar. Maka nanti akan disesuaikan kinerja dia di dalam pemerintahan itu. Rasanya ini ada amal ma'ruf nahi munkar, nah, dia berusaha untuk melakukan itu. Kalau umpama dia sudah berusaha enggak bisa juga, nah,
dia keluar dah. Kenapa? Karena enggak bisa. Tapi kalau umpama dia enggak bisa melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dia diam aja di situ, berarti niatnya enggak benar. Bukan itu berarti. Nah, orang yang niatnya amal ma'ruf nahi munkar, dia masuk ke pemerintahan, bila mana dia enggak bisa merubahnya, dia keluar. Enggak mau jadi itu. Ya, jadi boleh kita masuk ke pemerintahan dengan ya, dengan semata-mata demi untuk amal ma'ruf nahi munkar, melaksanakan kebenaran, memuliakan agama, itu boleh. Bukan untuk hawa nafsu. Silakan. Nah, kalau kita enggak bisa, buktinya bahwa kita benar-benar amal ma'ruf nahi munkar, ketika kita sudah masuk ke dalam pemerintahan, kita enggak mampu untuk merubahnya, kita keluar. Berarti benar itu. Amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau masih tetap di situ aja, berarti apa? Hawa nafsu. Pengen dimuliain, pengen dunia. Ini bisa menjadi satu kacamata buat kita melihat apakah beliau benar amal ma'ruf nahi munkar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, wa yanbaghi li talibil ilmi.